Sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti Allah akan tambah nikmat kepadamu. Tapi jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surah Ibrahim ayat 7. Fatimah dan abangnya Firdaus merupakan pelajar di Sekolah Menengah Sri Islam. Fatimah berumur 15 tahun manakala abangnya berusia 17 tahun. Suatu hari, Fatimah duduk di atas buaian sambil termenung jauh. Firdaus yang memerhatikan kelakuan adiknya itu menegur, "Fatimah, apa yang kamu fikirkan tu? Termenung jauh nampaknya." "Eh, abang," terkejut Fatimah. "Takdelah, Fatimah tak puas hati dengan keputusan percubaan PDT Fatimah baru-baru ni." "Berapa Fatimah dapat?" 7A 3B 1C." Atuk yang sedari tadi mendengar perbualan mereka menegur, "Apa yang kamu berdua bualkan ni? Hai, kamu tahu tak? Tengok kamu berdua ni, teringat atuk tentang ayah dan pakcik kamu dulu." "Apa dia atuk? Ceritalah, ceritalah." Ryan dan Raikal merupakan adik-beradik kembar seiras. Ayah mereka bekerja sebagai petani, manakala ibu sebagai suri rumah. Walaupun mereka kembar, namun sikap mereka sangat berbeza antara satu sama lain. Ryan sentiasa mensyukuri setiap apa yang dimilikinya walaupun mereka hidup serba kekurangan. Namun, Raikal kadangkala mengeluh mengenangkan nasib hidup mereka. "Hai, apa nak jadi dengan kita ni kan Ryan? Kais pagi, makan pagi. Kais petang, makan petang. Ish, tak baik cakap macam tu Raikal. Kalau ayah dan ibu dengar, terasa mereka nanti." "Raikal tak salahkan ayah dan ibu. Sebaliknya, Raikal kesian tengok mereka berpenat lelah membanting tulang siang malam. Tapi kita masih hidup susah. Rezeki kita tak bertambah pun." "Raikal, sebenarnya rezeki itu bukan diukur dari harta benda semata-mata. Tapi rezeki boleh datang dalam pelbagai bentuk. Seperti kebahagiaan, ketenangan, kesihatan tubuh badan dan kecerdasan akal fikiran. Kamu tahu tak banyak manusia yang dilimpahi kekayaan tapi hidup mereka tidak tenang. Namun, ada yang hidup damai walaupun tidak dilimpahi harta." "Ya Allah, selama ni Raikal asyik mengeluh. Tapi baru Raikal sedar ada yang lebih hebat ujiannya dari kita. Ada yang tiada rumah, bahkan tiada duit untuk makan sehingga mati kelaparan." "Betul, betul, betul." Peperiksaan SPM semakin hampir. Ryan dan Raikal serta kawan-kawan semakin menggiatkan usaha untuk menduduki SPM. Mereka juga terinspirasi dengan nasihat yang sentiasa diberikan oleh guru-guru dan kaunselor sekolah. "Anak-anak, ingat, kejayaan itu tak datang bergolek. Kamu perlu berusaha gigih untuk mencapainya. Masa yang berbaki perlu digunakan sebaik-baiknya. Jangan buang masa. Jadi, syukurilah masa yang ada dengan aktiviti yang berfaedah seperti mengulang kaji pelajaran dan berdiskusi dengan guru dan rakan-rakan. Di samping itu, kesihatan pun penting untuk kamu jaga. Jaga pemakanan dan pergilah beriadah pada waktu petang agar badan kamu cergas dan sihat. Minda yang cerdas bukankah datang daripada tubuh badan yang cergas?" "Betul, cikgu." "Ha, tengok ni. Ini gambar ayah kamu Ryan dan pakcik kamu Raikal semasa menerima keputusan SPM." "Wah, hebatnya ayah dan pakcik Raikal." "Bukan senang tau mereka nak berjaya. Ada kalanya mereka pun pernah gagal. Tapi mereka tak pernah putus asa. Apa yang atuk nak sampaikan, kejayaan dan kegagalan itu merupakan satu ujian. Apabila kamu berjaya, Allah nak tengok kamu bersyukur ke tak dengan nikmatnya. Dan apabila kamu gagal, Allah uji kamu untuk terus berusaha dan berdoa. Kalau Fatimah masih tak capai target Fatimah dalam pelajaran, maknanya Allah nak Fatimah sabar, terus berusaha dan perbaiki kesilapan Fatimah. Jadi ada hikmahnya di sebalik apa yang Allah kurniakan ke atas kita. Yang paling penting, kena sentiasa bersyukur dengan apa yang kita dapat." "Sekarang baru Firdaus faham. Jadi pengajarannya kita sepatutnya sentiasa mensyukuri nikmat yang ada untuk mengelakkan riak dan takabur bermaharaja leleh dalam diri." "Pandai cucu atuk.